Aksi pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya juga terjadi di Desa Sakean, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Atas perbuatan pelaku saat ikut korban hamil umur 8 bulan kandungan. Satu unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi menangkap pelaku pencabulan. Pelaku adalah YM 33 tahun, warga Sakean, Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Seorang ayah ikut tega mencabuli anak tirinya LF yang masih beliau berumur 13 tahun. Atas perbuatan sang ayah, kini LF mengalami trauma. Bahkan korban tengah hamil tua umur 8 bulan kandungan. Unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu yang mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban langsung mencari pelaku. Alhasil tanpa menaruh curiga, saat itu YM tengah memancing ikan langsung diamankan dan digelandang ke Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kadir Reskrim Polsek Kumpe Ulu Ibda Hasudungan Sirait mengatakan, perbuatan pelaku terhadap korban dilakukan di bawah ancaman. Aksi pelaku itu dilangsungkan sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Ia juga mengatakan tersangka sudah berkali-kali memperkosa korban, dan di aksinya itu dilakukan di saat istrinya tengah bekerja di kebun sawit. Dari keterangan polisi, pelaku mengaku melaksanakan aksinya tersebut pada siang hari di rumahnya. Korban tidak berdaya dan menuruti kemauan sang ayah lantaran dibawa ancaman. Kami dari Unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu telah berhasil mengamankan terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur, yang mana kronologis kejadiannya, si pelaku merupakan ayah tiri dari si korban. Kemudian ayah korban berprofesi sebagai buruh panen. Pada saat ayah korban bekerja di kebun sawit bersama istrinya, dia pulang kembali ke rumah dan menemui si korban yang merupakan anak tirinya, kemudian menariknya ke dalam kamar dan kemudian lalu disetubuhi. Berdasarkan hasil pengecekan dari rumah sakit, dinyatakan hamil kondisi 8 bulan. Atas perbuatan tersebut, tersangka akan dijerat polisi dengan pasal 76 junto, pasal 80 junto, pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, ngabari.